Assalamualaikum, hai semua, bersama Nikmatul Rasidah. Hari ini melanjutkan ngurusin daging. Nah, ini dagingnya daging cincang, daging sapi, dan ini seberat 4,5 kg. Dan yang ini daging sirloin yang steak bagian top sirloin, haluskan dengan food processor. Biasanya kan pakai penggiling daging. Nah, aku pakai food processor, aku giling dan jadinya seperti ini. Ini sebanyak 1 kilo. Jadi untuk burger aku akan membuat 3 kilo ya. 3 kilo, jadi 1 kilo top sirloin campuran ada lemaknya dan 2 kilo daging lean ground beef. Nah, selengkapnya gimana? Kita simak yuk. Bumbunya di sini udah aku siapin semua. Aku tinggal keluarkan kecap Inggris dan juga susu. Kalau nggak ada susu bisa gunakan air. Kenapa dengan susu? Pakai susu biar burgernya lebih juicy. Nah, ini susunya tergantung ukuran yang digunakan. Berhubung saya menggunakan 3 kilo, jadi untuk susu aku akan menyiapkan sebanyak 180-an mili ya. Nanti kalau kurang bisa tambahkan lagi karena dagingnya kan beda-beda ya. Takutnya nanti kurang susu atau kelebihan susu ya. Kita lihat aja nanti ya, kalau kurang tambahkan lagi. Dan untuk kecap Inggris, teman-teman bisa gunakan sesuai yang kalian suka. Kalau nggak pakai gimana? Kalau nggak pakai sih oke aja. Tapi kalau memakai rasanya itu lebih mantep. Saya gunakan 15 ml karena untuk setengah kilonya cukup 2 sendok teh. Jadi ini sudah aku sesuaikan dengan seberapa daging yang saya gunakan ya. 20 ml juga oke lah, enak kok rasanya. Karena aku kalau masak steak pakai ini jadinya mantep. Sebelum aku lanjutkan, ini aku akan menyisihkan daging ground beefnya untuk aku pisahkan ya. Karena ini kan 4,5 kg. Sayang kalau untuk burger semua, karena kita semua nggak suka burger ya. Yang suka itu cuman Pak Dobson sama Daniel sama Karissa. Aku sama Cassandra nggak begitu menyukai daging burger sapi ya. Ini akan aku ambil sebagian untuk masak lainnya, seperti masak apa itu chili atau masak meatball kayak gitu. Satu porsi sekali masak itu 500 gram kan. Jadi saya akan memasukkan sekitar 1,5 kilo 500 gram untuk satu kali masak. Nanti ditimbang. Nah, jadi kalau kita membekukan daging itu di luar itu udah biasa, teman-teman. Di Hong Kong juga banyak tuh daging-daging yang frozen ya. Karena kalau dibekukan itu lebih awet, asal freezernya itu daya suhunya stabil ya, jangan mau tamati gitu. Diratakan biar mudah saat nanti memakainya. Siap untuk disimpan ya. Sebetulnya nggak usah ditulisin, akan tahu kalau ini ground beef. Kalau tanggalnya bisa ngelihat kapan ini videonya ya toh. Nah, saatnya ini daging dicampur. Jadi di sini ground beefnya aja ini 2 kilo. Nggak perlu dicuci teman-teman. Bukannya jorok gitu, enggak. Tapi dagingnya ini sudah bersih. Ini dicampur dengan daging top sirloin. Untuk bumbunya di sini apa aja? Di sini saya menggunakan dagingnya sebanyak 3 kilo. Untuk bumbunya yaitu 6 sendok teh garam,
Garamnya untuk 500 gram itu 1 sendok teh. Dan black pepper sekitar 5 sendok teh atau lebih. Mustard powder saya adanya segini. Harusnya sangat banyak. Itu mustardnya jika nggak ada juga nggak pakai juga nggak masalah. Ini onion powder, kalau nggak pakai bisa gunakan onion yang fresh, dipotong-potong, ditumis. Ini saya menggunakan yang powder sekitar 8 sendok teh. Nanti yang separuh akan aku tambahkan cabai. Nanti diparuh ya kalau udah bumbunya semua. Dan di sini aku tambahkan tapioka. Kalau nggak ada tapioka, teman-teman bisa gunakan crackers. Saya tapiokanya cukup 30 gram saja. Kenapa pakai? Biar burgernya itu semakin nempel gitu ya. Kalau nggak pakai crackers atau breadcrumb. Dan telurnya saya menggunakan 6 butir. Karena untuk 1 kilo gunakan 2 butir telur. Di ini kan gunakan 5 juga silahkan. Untuk liquid kecap Inggrisnya saya menggunakan 15 ml dan susunya di sini sekitar 180 ml ya. Aku kasih separuh dulu, yang separuh nanti. Dan juga bumbu keringnya masuk. Bumbu kering masuk, dikocok biar sampai sebati. Bumbu yang telah dikocok sekarang campurkan ke dalam daging. Jika mau ditambahkan minyak silahkan. Mantap sekali ini. Ini berat. Mantap teman-teman, kalau bumbunya terasa itu di burger enak ya. Tidak plain, hanya terasa daging aja. Jadi rasa gurihnya ada gitu ya. Jika mau tambahkan penyedap ya silahkan aja. Tapi di sini biasanya burger itu benar-benar rasanya anyep. Cuman daging aja, ground beef di nyet-nyet gitu aja udah. Ini saya nambahkan banyak bumbu biar terasa. Sekiranya kurang lembut, tambahkan susu. Susunya ini susu tawar ya. Ini tadi yang separuh kan, yang separuh dikasih cabai kering biar pedas sekali. Dan yang separuh tidak, ya, diaduk-aduk rata. Jadi rasanya itu ada pedas-pedasnya cabai. Jika ingin cabainya segar juga bisa, tapi cabainya digoreng aja kali ya, digoreng dulu gitu, jangan mentah. Kalau ini kan yang aku pakai tadi cabai kering. Nah, kalau mau digoreng silahkan kayak sambal ulek gitu loh. Mantep, enak kok. Dulu-dulu aku bikin burgernya itu pakai sambal ulek. Untuk ngebungkusinnya di sini saya menggunakan cetakan, jadi langsung aja ditaruh plastik di dalamnya cetakan, dan ketebalannya sesuai selera aja. Kalau mau tebel banget ya silahkan. Kalau tebel otomatis nanti masak-masaknya juga agak lama dikit ya. Tapi tenang, ini ground beef ini masaknya cepat. Ya dagingnya cepat matang. Kalau tebel juga oke lah. Dan pastikan ini plastiknya juga tahan untuk freezer. Dalam kayak gini, pakai plastiknya jangan banyak-banyak, secukupnya. Taruh ke dalamnya gini, terus kasih dagingnya. Lakukan ini sampai habis. Ya, jadi kalau dibungkusin secara individu itu enak ya teman-teman. Kalau mau butuh satu atau dua gitu, tinggal keluarkan aja, tinggal goreng di teflon atau di panggang di pembakaran ya. Nah gini ya, ini tinggal tumplek aja. Kalau nggak punya cetakan ya pakai apa aja, dinet-net bulat gitu juga oke. Kalau gini tuh memang tambah rapi gitu aja.
Kalau mau, oh aku mau bikin burger, ambil aja satu, biarkan di sampai di suhu ruang, lalu bisa digoreng. Begitu, makanya aku tuh sering banget bikinkan anakku bekal burger karena semuanya sudah siap gitu. Ya. Jika teman-teman mau dalamnya keju, nah ini bikin yang lapisan bawah tipis dulu, terus kasih keju potongan, terus ditutup lagi, baru diratakan. Nah itu dalamnya bisa keju. Kalau enggak, kejunya cukup di atasnya saat menggoreng. Udah gampang kan bikin burger? Oke, kan ini sudah selesai. Ini semua total menjadi 30 untuk 3 kilo. Jadinya satunya itu sekitar beratnya 100 graman lah. Nah, ini akan aku bekukan, tapi aku ambil sebagian karena suami ingin makan burger untuk malam ini. Ya, aku ambil dua yang pedas. Nah, sama yang tidak. Nah, yang lain akan aku bekukan. Tahan berapa lama? Lumayan lama. Ini dia. Nanti kalau udah beku baru diiringkan. Dan ini setelah beku ya. Nah, setelah beku gini. Jika mau disimpan dalam kotak juga oke. Gini juga oke. Ini juga nggak masalah sih. Itu yang pedas, yang nggak pedas, yang salmon, semua gini kan mudah. Ada labelnya, labelnya label pedas. Lengkapnya cuman jamur dan sayur ya. Kalau mau tomat atau lainnya, atau bawang bombay. Tapi suami lagi mau ingin simple aja. Dan ini kejunya keju Swiss. Ya, Swiss cheese. Biasanya kan saya menggunakan keju kuning ya. Ini sekarang beda. Kalau ingin pipih, ditekan. Penekanannya kasih minyak biar tidak lengket. Kasih keju di atasnya. Kejunya ini meleleh banget ya. Ambil rotinya. Udah di toast. Kasih lettuce atau bayam atau sayuran. Jamur, dan ini sudah, dan not for me. Mushrooms on a burger can look really good. Really? Well, yeah. Not really with mustard, but enjoyed. Good, really? Oh, is fantastic. The meat? Fantastic. The meat is the best part. Is it this? It tastes good. Okay. It's a nice taste to it. Okay, good. Enjoy. You really are a magician when it comes to the kitchen, aren't you? You're really good with mixing and percentages. Yeah. And really good. Thank you.